amplop pertanyaan B. Segera saya buka. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN berkehendak membangun sistem merit dalam birokrasi Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana paslon meletakkan kebijakan manajemen ASN di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperkuat sistem merit yang profesional dan menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengangkatan jabatan birokrasi? Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya kira untuk menerapkan Undang-Undang 5 2014 itu kita pertama menerapkan aturan-aturan ASN sebagaimana mestinya dengan prinsip-prinsip kelembagaan organisasi pemerintahan yang efisien, merampingkan organisasi dan memperkaya fungsi. Kemudian juga kita menempatkan ASN sesuai dengan kemampuannya, the right man and the right place, jadi tidak ada prinsip suka atau tidak suka. Kemudian kita menerapkan sistem yang baik untuk menempatkan PNS sesuai dengan porsi volume kerja dan jumlah ANS yang diperlukan. Kemudian juga kita melakukan tentunya sistem evaluasi yang baik terhadap kinerja ASN dengan prinsip-prinsip check and balances. Kemudian prinsip memberikan reward and punishment mesti dilakukan untuk ASN agar mereka bisa mendapatkan penghargaan dan juga mendapatkan hukuman bagi yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan. Dan saya kira merit system ini selama ini dilakukan bagi manajemen ASN di pemerintahan agar ASN bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip transparansi, prinsip-prinsip efisiensi, dan prinsip-prinsip non-nepotisme. Cukup. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit tentang pemberantasan korupsi. Ini adalah masalah kita juga, yaitu kami pasangan Pak Ansar Ahmad dan Marlin akan fokus dengan 8 area korupsi, yaitu perencanaan penganggaran itu akan kami aplikasikan perencanaan melalui e-planning dan juga pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP. Ini ranah area untuk terjadinya korupsi, jadi itu akan kami perhatikan ke depannya. Dan juga kami akan memberikan dua strategi untuk pemberantasan korupsi, yaitu strategi pendekatan dengan edukasi, yang kedua dengan pendekatan dengan pencegahan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, waktu cukup untuk paslon nomor urut 3, yang mana sekaligus mengakhiri segmen kedua ini. Telah kita dengarkan seluruh tanggapan dari masing-masing pasangan calon tentang subtema pelayanan pemerintahan yang profesional terus melayani publik di Kepulauan Riau. Ya, dan segera kita akan masuki segmen berikutnya, masih akan melihat ataupun menyaksikan para paslon. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Kepri memiliki wilayah yang didominasi oleh lautan, yaitu sebesar 96%. Namun demikian, potensi tersebut belum berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sebagai contoh, di industri perikanan dan kelautan, serta wisata bahari. Pertanyaannya, menurut paslon, langkah-langkah strategis apa saja yang perlu dilakukan untuk memacu geliat industri maritim bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD Kepri? Waktu menjawab 2 menit 30 detik dimulai dari sejak Anda berbicara. Terima kasih. Di dalam visi misi kami sudah melakukan pemetaan antar wilayah. Masing-masing wilayah khusus untuk pengembangan potensi maritim sudah kita petakan masing-masing sesuai dengan potensinya. Seperti Natuna Anambas itu, ke depan kita akan mendorong di situ pengembangan industri perikanan, pengolahan hasil perikanan, akan tetapi pasarnya tentu terus kita sediakan di kawasan pasar besar Kepri, Batam, Bintan, dan Karimun. Kemudian Batam sendiri akan kita dorong terus untuk pengembangan kawasan industri maritim seperti shipyard, pusat-pusat logistik, dan kemudian pariwisata.
Dan strategi kita tentunya kita berusaha memberikan sebanyak mungkin relaksasi-relaksasi kepada pelaku investasi untuk mendorong pengembangan investasi di wilayah kita. Kemudian Bintan, tentu fokus kita pengembangan industri manufaktur maritim dan kemudian kawasan pariwisata. Dan kita akan juga sama memberikan fasilitas-fasilitas pajak dan fasilitas pelayanan birokrasi yang lebih baik agar investasi terdorong. Nah, kemudian untuk kawasan Lingga itu akan kita jadikan sebagai kawasan mendorong staple food di sana karena memang alamnya sangat cocok untuk pengembangan industri maritim pengolahan hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil peternakan di sana. Maka tentunya strategi kami dalam mengembangkan kawasan-kawasan maritim tentu disesuaikan dengan potensi masing-masing kabupaten kota dan dengan keberanian kita memberikan relaksasi-relaksasi menjamin pelayanan birokrasi investasi yang lebih mudah dan kompetitif begitu. Masih ada waktu, silahkan mungkin ditambahkan oleh pasangan. Baiklah, saya akan menyinggung tentang pariwisata karena kita juga tahu bahwa maritim itu di Kepri ini lebih luas lautnya, tapi kami kedepannya akan mengembangkan khusus untuk yang pulau-pulau yang mempunyai potensi pariwisata akan kita kembangkan juga, dan jangan lupa mengembangkan itu harus berbasis. Silakan disimak paslon nomor urut 3. Salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau adalah industri manufaktur dan pengolahan. Akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan ketiga tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,81%. Pertanyaannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau, langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh paslon dalam mengembangkan sektor industri manufaktur dan pengolahan di Kepri? Waktu menjawab 2 menit 30 detik, paslon nomor urut 3 dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya kira yang pertama yang harus kita lakukan, kita mesti menjamin industri manufaktur dan pengolahan yang masih eksis saat ini agar mereka benar-benar eksis dan bisa berkembang. Yang kedua, kita harus mencari langkah-langkah stimulan untuk mengundang investasi sebanyak-banyaknya datang ke Kepri dengan memberikan tadi saya katakan tax holiday, relaksasi-relaksasi yang lain, kemudahan-kemudahan izin dan birokrasi. Kemudian kita mencoba memanfaatkan fluktuasi ekonomi global sebanyak-banyaknya, seperti buruknya hubungan dagang antara Amerika dan China saat ini, rencana Amerika dan Jepang akan menarik 1.500 investasinya keluar dari China, kita mesti manfaatkan menarik mereka sebanyak-banyaknya, jangan sampai mereka lari ke Vietnam, Thailand, Kamboja. Kita mesti ciptakan satu teori seperti gula dan semut itu, kita mesti ciptakan gula-gulanya agar semut-semut itu berdatangan berinvestasi di Provinsi Kepri. Kita juga tentu harus memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik kepada para pelaku investasi dan kita mendorong juga agar pengembangan ekonomi dan industri manufaktur itu kita arahkan kepada program-program ekonomi kreatif di Kepri karena saat ini sedang digandrungi itu dan kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh saya yakin kita bisa mempercepat recovery ekonomi di Kepri, bisa cepat melakukan pertumbuhan ekonomi dan kita bisa sebanyak-banyaknya kembali menarik investasi tentu di bidang industri manufaktur, di bidang industri pengolahan di Kepulauan Riau ini yang memang kita punya potensi yang sangat besar untuk itu karena kita berhampiran dengan satu selat yang salah satu selat tersibuk dalam perdagangan dunia yaitu Selat Malaka dan pusat perdagangan dunia Singapura dan Malaysia. Saya kira langkah-langkah selanjutnya kita juga harus mempercepat rencana tiga kawasan Batam, Bintan, Karimun ke depan ini menjadi kawasan ekonomi khusus menyeluruh yang sedang dirancang saat ini oleh pemerintah pusat agar tidak ada keraguan para investor melakukan menanamkan modalnya di tempat kita karena perlakuannya berbeda-beda dan itu mesti kita lakukan agar